reaksi Baby Aza mengadu ketika video call dengan Rizky Febian. Halo guys, kembali lagi di channel kesayangan kita semua. Buat kalian yang baru saja nonton video ini, langsung saja klik subscribe terlebih dahulu supaya mendapatkan notifikasi-notifikasi terbaru dari channel kami. Oke guys, kita langsung saja ke pembahasan. Dalam unggahan terbaru Sule di Instagram, tampak membagikan link video YouTube yang memperlihatkan Baby Azam di mobil dan video callan dengan Aiki, yakni abangnya Baby Azam Rizky Febian. Tampak Azam yang seakan ngadu kepada kakaknya tersebut, dan ketika di video call oleh Rizky Febian, Baby Azam langsung mengoceh panjang lebar kepada kakaknya. Tampak Natalie Holzer yang mengatakan, "Ngadu sakit kakak," kata Natalie Holzer. Kemudian Rizky Febian pun menanyakan kepada adiknya tersebut, "Sakit iya?" tanya sang kakak kepada Azam. Azam pun seakan mengiyakan dan menjawab pertanyaan dari abangnya tersebut. Terlihat obrolan Azam dan kakaknya sangat seru sekali nih, apalagi ketika abangnya melakukan seperti dalam video tersebut, Azam pun langsung berhenti menangis. Kemudian setelah kakaknya diam, Azam pun mulai menangis kembali. Tetapi Baby Azam pun diam lagi saat kakaknya menirukan tangisannya. Tampak ya reaksi lucu dari Baby Azam yang shock seperti ingin mengatakan, "Kakak ngapain sih?" Namun Baby Azam pun belum bisa bicara nih. Nah sedangkan kakaknya selalu menggoda Baby Azam dengan tingkahnya dalam video call tersebut. Azam pun juga tampak sedih ketika panggilan videonya dengan Aiki harus berakhir. Kemudian Azam pun terus menangis, namun Natalie Holzer pun tak bisa memberi ASI kepada Baby Azam. Ketika di dalam mobil tersebut, Natalie mengungkapkan bahwa soalnya habis divaksin, kata Natalie, jadi tidak bisa ngasih ASI. Ntar sampai rumah baru dikasih susu ASI, kata Natalie Holzer. Nah bagaimana nih guys menurut kalian tentang video Baby Azam yang ngadu ketika video callan dengan kakaknya tersebut? Tulis deh pendapat kalian di kolom komentar. Oke guys, sekian dulu ya video dari kami. Jangan lupa klik like, subscribe, komen, dan share.